Cái con đường này selfie luôn. Khó lắm quá đó. Thì tôi tao khẽ tay gì lẻ. Hi guys, welcome back to the channel. I do. Okay, orang semua saya ada makan dekat sini. Jadi hari ni, hari tu konten lepas, korang tengok konten ni yang saya buat buat rumah Riz macam rumah sendiri tu. Baik, aku aim dah. Mula aim apa tu? Aim masak lah. Ya. Yeah, yeah. Buat Maggi ke ramen ke? Tiga buat lah. Apa yang kamu tengok TV tu? Tengok sini. Panjilah rambut, panjilah rambut. Okey, jadi ramai komen nak rumah Boyra pula. Jadi saya tengok view jap, rumah Riz tu okey ke tak? Saya nak pergi buat rumah Boyra ni. Alright, jadi hari ni kita akan buat pergi rumah Boyra, buat macam rumah sendiri. Aku nak naik semua tingkat rumah dia. Ha, aku nak pergi main benda-benda yang dah siap lah. Saya dah bagi tahu dia saya nak pergi rumah dia nak shoot. Alright guys, jadi jom rumah Boyra. Saya dah bagi tahu dia saya nak pergi rumah dia, tapi dia tak tahulah saya nak buat konten apa kan. Cuma saya bagi tahu je nak buat konten ni boy. Okey, dia cakap. Jadi kalau okey kita gilah. Mana kereta dia? Oh, parking rumah orang. Okay, assalamualaikum Boyra. Blebek dah, oceng banyak-banyak. Kom. Bila mu naik basikal? Basikal tu, set mega bus. Assalamualaikum. Gapa ni? Susi. Oh, shoot. Mak, susi. Nail? Ada uncle ni. Nail, salam uncle. Epak-epak, Nail. Mas Malcolm tak masak kat ni? Ya, ada jenis kot. Mas Malcolm dah. Kom. Hai, salam lu. Duit raya ya. Engkau duit raya. Lama molek raya tak pernah ubi. Ayat kita dah eh. Duit raya macam lah naik aku. Aku dah eh. Tak duit raya lagi kau naik? Apa? Mu? Oh, memang tak ubi aku ingat. Aku ingat siapa yang ubi dah. Nanti aku nak ambil. Emang tak duit raya. Oh, tak usah salih dah awak sampai duit raya. Aku tak salih. Aku tak ubi duit raya. Eh, salih dulu. Nanti kau bawa duit raya naik. Kau tinggal apa ni? Boy, hai boy. Ambil eh. Hai, budak. Oh, tiba-tiba masuk rumah orang buka peti manik. Kau jek pun nak buka. Mu nak air ke apa, boy? Dah rumah aku. Aku tahu je kalau nak ambil air. Tak apa, minum. Oh, ada air ke apa lagi? Hai, buka peti atas tu nak pergi masak. Kau tengok nanti apa ni? Gak apa, boy. Eh, orang main cucuk gitu lah, manik. Mu pakai gelas minum air terjun. Oh, saya masuk. Okay guys, so saya tak pun tak tahu konten apa, tapi aku teka. Aku rasa terjar rumah tu. Tak kena terjar rumah, puas dah aku rasa masuk rumah aku. Deh. Aku main maghrib pun dok lagi ni, mani. Gila, main dulu. Aku main dah dong. Tak apa lah, sesar dulu. Takut curi. Aku curi dah. Gila, ada apa-apa. Aku tengok mu. Ya, yeah, main dulu. Eh, terserah lah. Aku takut curi. Eh, lewat-lewat lah. Lewat ke semayang. Tak apa, aku nak mandi dulu. Nail, kan nak? Tak ada. Aku tengok. Kupiknya orang kelanik tak wik duit raya. Nyo. Hai. Aku wik lah lagi. Okay. Ni kalau kena kopi dah, jadi ni dah. Ini mana ni? Sabah. Sabah. Kuih bangkit. Ha? Bangkit namanya. Bangkit. Kuih bangkit guys. Pelik kuih ni. Tradisi bangkit. Aku rasa bangkit ni lami, ris. Bangkit ni ke apa? Hana tahu. Kayak aku panggil kuih bangkit. Boy, mana kau timu boy? Dah makan ni. Habis pun ni. Dah tilapa family aku. Oh, ada pula dah agak-agak ni. Aku macam nak agak-agak ni. Hau, gano orang kelata boleh makan kau tu. Ni siapa kau makan agak-agak tu? Agak-agak tu gapo yang orang panggil. Gak nak mampu agak-agak. Eh, mana saya tak mua. Saya tak gapa. Game lah. Mungkin maya ni dulu. Ewak lagi masuk. Lo, masuk isak lah. Aku nak mandi maya. Lagi lah mandi maya dulu. Nanti saya mau curi. Tak cari mana. Aku jaga. Biar, aku jaga lah ya. Biar tak rapat sebagai mana pun. Curi tak curi. Hila TV ni. Doa sangat nanti. Oh, hila TV aku sepi ambil. Hila. Oh, awal-awal kan. Kalau aku jaga naik. Ya. Takut hila naik. Dok. Dok. Aku nak curi naik. Kalau aku tak ada tu, ia jalan aja tu, Bik. Tak, 5 minit. Aku mandi betul. Maghrib bukan mandi ke apa? Kalau lama beli, dia mandi. Hai. Tengok, kalau ada curi. Baik, naik. Naik, tengok kalau ada curi. Aduh. Aku dah tiap beri dia. Haa. Naik, naik. Duduk dia, naik. Nyoink. Aku curi naik kan, eh? Hei, senyum dah.
Guys, saya ni lelaki yang matang. Susah nangis. Tahu tak? Bertumbuk kita. Lali molek mata tidur. La ilaha illallah. Nak curi ke apa? Sedap kot kan? Ya, boy. Guys, saya nak tanya. Apa hukum kita mencuri Al-Quran? Kamu tahu tak? Mencurilah satu dosa. Kita mencuri Al-Quran untuk kita baca. Apa hukum dia? Kalau korang tahu, cuba komen kat bawah. Saya pun tak tahu sebenarnya. Betul lah, mencuri tu dah satu dosa. Mungkin dia terbahagi antara dua kan. Dosa dengan pahala dia tak digabungkan kan. Jadi dosa bila kita curi Al-Quran, kita baca. Jadi dapat. Ya, sama lah dengan menghalalkan benda yang haram. Bukanlah. Aku tanya. Aku nak buat gapo rumah you ni. Tak nak gapo. Woi, nipu lah. Putih. Di Muruku pun nipu. Muruku apa-apa. Homemade. Tapi nipu. Bukan nipu Muruku. Gambar. Aku nak mic nak goni lah. Goni lah aku nak. Digit lah. Bukan juri eh. Untuk kerja. Eh, kunci kereta je. Kita curi kereta je kan? Ha, dia. Kita nak jaga ni. Budak ni lu. Menjaga naik lu. Eh, kerondoh naik. Selfie lu. Sihat tak apa eh. Coklat lagi okay. Okay. Macam nak ambil dia ni. Tu bila aku idea. Apa tu? Tu jago je ni. Mana nangis eh. Dia balik santai. Umar eh. Orang kuat. Dia santai je boleh hidup. Relax gitu. Alas tengah budak kena berayung lah. Amoy. Rumah kita ada space apa ni? Ada. Oh. Alright guys, kita nak balik lah. Ya. Umi naik. Eh, boy, aku nak balik dah, boy. Tak ada. Dah, mu jaga dah naik. Aku jaga dah naik. Ah, naik lah dah. Ha. Barang-barang TV ada. Ada. Tak ada di rokok. Eh, buat apa subik siapa ada so? Dek ni aku tadi. Aku bawa tadi ni. Ini apa? Dek rokok ngepot. Sengga. Nah, pot. Rokok. Ini subik siapa rumahmu? Ha. Sama packaging-nya. Ada, okay. Oh, ya ada naik bak, tak jago. Oh, ya ada curi. Tak. Naik. Bukan dia salah. Eh boy, aku gerak dulu boy. Aku nak pergi kat mak kejap. Dengan abang ada dekat mamak. Lihat dulu boy. Jaga aku mari pula boy. Kejap lah. Meh, jaga aku mari balik lah. Alright guys, jom. Wah, lambat dah. Bang, jom pergi mamak bang. Guys, nampak di leka. Dia tak tahu. Kata dia ilah. Oh, nanti boy dah naik kereta kelip minyuk. Oh, serabut aku. Dekat aku. Nak curi aku kena pergi si minyuk. Bolok lah Boira. Kobel kali kereta. Hehehe. Bukan kata orang nak pasang. Kamu tengok aircon dia pasang. Lapis belah. 22. Baru tak gosok aircon. Tahan lah rumah Boira. Kereta belum tahu. Binyak boy. Aku datang. Api aku tak isi minyak boy. Habis minyak je. Habis minyak kereta boy. Lepas tu atas. Okey jom guys, kita jumpa mamak. Lepas tu kita pergi atas. Nak tanya mak. Kan ni anak mak kalau curi kereta. Ha. Let's go. Jom. Mak, aku nak tanya mak. Adik aku nak curi. Kalau ni nak curi. Jom. Kan ni gini. Kalau kita curi Al-Quran, am dia hukum dia. Hukum dia tu tak dosa, tu tak curi. Yalah, dosa juga. Ha. Lepas tu kalau Al-Quran tu kita baca. Kita nak baca Al-Quran tu tapi kita curi Al-Quran. Sekarang ni jangan menghalalkan benda yang haram. Sekarang ni dah benda tu haram, benda tu dosa, tu tak dosa Quran pun. Jadinya kita bagi dua lah kan. Jadi dosa, dapat dosa curi tapi dapat pahala baca. Pahala baca memang kita dapat lah. Tapi benda tu jadi haram ke tak? Sebab tu kita curi. Dia, tapi curi tu tak dosa ke? Jangan kau curi kata boy.
Kita mandi pulut dah kereta bot. Dia duduk mandi kat dia. Yang duduk jaga anak dia lambat. Angah ambil kereta dia. Dan anak tinggal siapa? Anak ada dia. Ambil mak kata dia main ke dark boy. Tapi kalau curi tu tak dosa lah. Ni anak baca Quran tu betul dah. Dah baca Al-Quran tu jadi gana? Udah balik mula ke dia. Gana Al-Quran tu? Dia dapat dosa, dapat pahala. Dia jadi kosong macam tak pegang apa. Boleh sebab dosa dengan pahala dia asing-asing. Bukan sama. Masalahnya aku curi. Jangan menghalalkan benda yang haram. Jangan menghalalkan benda yang haram. Lepas tu kalau macam kita minta orang tak mahu. Tak boleh ambil lah dia orang. Memang tak boleh ambil. Aku minta BM bukan? Aku minta BM. Tu bukan boleh buat baca, tak boleh buat baca. Aku boleh pahala kalau baca. Ibarat ini. Ini boleh buat. Kalau di sekolah, kalau adik ambil buku orang. Curi, memang niat ni nak baca buku tu. Tapi tak boleh, tetap dosa sebab dia curi. Lepas tu, bila kita pegang Al-Quran tu, adakah dosa? Kalau kita curi dah Al-Quran tu. Tanya ni lah pula, ni makan mamak kan? Baca jawab. Abah kan? Sebab ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis makan. Salam Adi bang. Gini, kalau kita curi Al-Quran. Kita curi, iyalah kita mencuri tu serosa dah. Tapi Al-Quran kita ambil untuk baca. Dah mesti ada pahala kan? Lepas tu kita pegang Al-Quran tu hok kita curi sama-sama. Benda kita dapat. Ya, gane. Dapat dosa tu bang. Dapat dosa je. Dia baca tu dia pahala tapi curi tu tak curi. Dosa juga. Dosa. Kalau kita pergi minta dengan dia jadi tak ada benda dah. Dia ibarat gini ya, ibarat buat baik tapi tak mai. Dok ugo. Dok ugo sebab buat baik dengan tak semaya ni, maya ni wajib. Tapi kalau tak maya, baik pun tak dapat pahala. Betul lah. Macam okey contoh kita semaya tapi kita sedekah. Jadi sedekah tu kita sia-sia. Dia ibarat mencuri tapi menjuit mencuri tu nak sedekah kau. Adakah kita baca Al-Quran tu sia-sia? Kalau benda tu benda curi. Contoh abang ayah Adi. Tak, masa tak makan. Tak kan? Sebab kalau macam kita ni mah. Bersedekah tapi kita tak sembahyang. Jadi sedekah sia-sia. Tetap dapat pahala tapi sebenarnya sedekah tu boleh pahala. Ya. Yeah. Tapi sembahyang tu tetap anggap dosa, tak sembahyang gitu ibaratnya. Jadi juga ada setengah ustaz royak kalau bersedekah tanpa kita solat macam bersedekah tu sia-sia. Macam kita puasa tak sembahyang. Tu puasa saja. Ada benda boleh pun. Ha gitu lah. Baik. Tak payah bos. Dah mu jawab di sini. Benda aku nak jawab benda. Al-Quran tadi. Al-Quran tadi. Dia banyak side. Dari side saya ibarat kita mencuri duit tapi kita nak kita ke kau. Betul. Tak ada pun. Dia samalah macam royak macam tunang. Contoh tunang tapi mu tubik sekali ke dia. Orang royak sebab ada ikatan dah. Tak ada. Mana ada? Ada. Tunang. Tak ada betul, Mak. Betul, Mak. Mana boleh buat ikatan kalau bertunang? Bertunang ni dalam ibarat dia royak kata lok. Faham tak? Lok. Contoh aku, maksudnya aku jelaskan pasal pertunangan kat mu. Okay. Bertunang ni dalam Islam. Okay. Bertunang dalam Islam je. Mu jemput, mu royak je ke dia. Jomlah kita ni berkahwin. Royak ku aset lah. Mungkin bertunang lah. Yeah, betul. Lah. Itu mana ikatan mu? Itu ikut Islam. Mari kita buat podcast kita berdebat kan. Okeylah, jadi jomlah kita makan dulu. Dok nak tanya Ma pasal tu je tadi. Sebab bagi Ma gitulah. Maknanya bagi Ma, dosa tetap dosa. Sebab kita mencuri. Pahala benda haram. Maknanya pahala tetap dapat sebab angguh baca. Tapi macam angguh puasa tak membayar. Baiknya gitulah. Tak ada benda. Faham tak? Gitulah. Makna dari Ma tu. Okey, jomlah. Kita pergi atas kereta boleh ragan nak aku je. Blebek kodok aku. Mohon tu. Okey. Jom kita pergi atas kereta boleh ragan guys. Tengok direction ni. Hai sayang. Kau buat apa? Bagi kucing boy tak? Saya curi kereta je. Boy buat gapuk aku masa ni. Assalamualaikum. Baru saya takut orang lain buka. Lu kita siapa datang tak bawa apa? Ui, dah buat ampau lagi. Klip QR. Nah, buat duit QR. Aku nak buat duit raya depan ni aku rasa. Nampak? Mampu minyak. Bapa sejak bila mau ambil kereta aku ni? Tadi yang kau ayat kamu dah. Aku ni ayat kau, curi. Minyak dah. Dah, aku nak balik. Aku nak balik live tak? Nantilah, Nail. Nail kena ada QR code baru boleh duit raya. Uncle Kopi. Bukan Nail. Nail kena ada QR. Nail. Apalah. Nail raya sebagai balasan beli kata untuk. Ni pok yo dah duit raya ni. Nail kena ada QR code untuk duit raya sebab uncle tak ada cash Nail. Kan nak bagi ke pok yo, bagi ke pok yo ilah bitik guys.
Hai, dia beli rokok. Jom, balik. Bye-bye, Ibu Nail. Bye-bye, boy. Ibu Nail. Alright, guys. Aku tak tahu nak curi apa lagi rumah dia ni. Apalah, curi kereta lah. Next time lah pula aku pergi rumah Riz, rumah boy, rumah Lami. Sekaligus. Okay, right, guys. Yang mana nak dapatkan sambal, malam ni kita live. Ataupun korang nak dapatkan bila-bila je, korang boleh search dekat TikTok, rempah bakar jetak. Ni, rempah ni dalam ni. Rempah bakar jetak. Abuh mari dari Ganu, not live. Sini. Ni bubble wrap. Okay. Let's go. Oyen. Ha. Masuk. Degi mu ni. Ha? Degi tengok muka rima. Alright, guys. Jadi sampai kat sini je lah konten kita pada kali ni. Saya pun tak tahu nak buat apa lagi kat rumah Boyra. Aduh. Bosan lah. Tak tahu apa nak ambil rumah dia. Jadi sampai kat sini lah konten kita pada kali ni. Kita jumpa di next content. Hope korang enjoy lah vlog. Tak tahu apa-apa. Jumpa di next content. Bye. Assalamualaikum. Hey, bangun tidur sekarang. Masih ada tunggu.